sarapan pel. Di sana kalau kita daftar di Boris tuh lu pakai emas ya. Oh, iya. Semua daftar sini. Kena isi borang setiap seorang. Macam kau perjalanan tadi? Oke. Oke, kan? Macam gini-gini. Iya. Kamu nampak babi kah? Ada babi tadi, kamu tak nampak? Iya. Kamu tak nampak babi? Asal gak besarnya babi hutan tuh. Babi? Mana babi? Ada sana tadi. Nah, di bawah persinggilan antara bangsa ya. Jadi di dalam sini, di dalam hutan ini adalah hutan kelas pertama yang dilindungi. Dan di dalam sini banyak tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan liar yang dilindungi. Seperti yang dijangkakan, beginilah treknya, agak berbahaya dan seorang tadi yang terjatuh. Oke, satu, dua, cing. Sebenarnya perjalanan kami ini belum lagi sampai sejam, tapi banyak masa diambil untuk bergambar-gambar. Nggak tahu lah bila lah sampai kalau begini nih. Tengok gayanya baring-baring lagi. Guys, baru 1 km. Ustaz sama lumut, guys. Makisnya putih, Kak. Kecil atau bahasa Indonesianya dipanggil kecubung air. Kecubung air? Iya. Inilah mineral yang ada di sini. Ada maksud tuh. Oh, si penjual kristal. Lupa aku maksudnya. Apa memang kami penjual kristal lupa? Oke, sekarang kami tengah berehat-rehat. Kebanyakannya sudah sampai di sini. Tinggal ada lagi view beberapa orang masih ada di bawah. Sementara itu kami sudah rehat, kami boleh teruskan perjalanan dan yang di belakang teruskan naik dan teruskan terus ke atas. Aku rakam. Oke, sekarang kami berada di puncak bukit. Bukit apa nih ya? Bukit Batu. Hati-hati kau, hati-hati. Ya, Bu. Kau di mana? Oke. Wajib bawa ini ya. Ada gengsi di mana? Jangan lupa beli outfit. Lepas dari puncak tadi, kita kena turun balik ikut laluan yang sama untuk ke puncak yang kedua. Ya, puncak yang kedua 10 km. Tolong like and subscribe. Oke, dance dulu.
Sekarang kami berada di tempat rehat yang last kan bang? Sebenarnya. Last sebelum kita ke puncak yang kedua. Slope dia 90 degree, 90 macam gini. 80 begini. Begini mengucap. Jangan lupa subscribe guys. Mantap video-videonya. Lupa aku bawa baju spek. Terbaik, sama lah kita. Aku coba tigai. Hikers dalam keadaan hujan, basah dan berair.